Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan share macam mana saya hasilkan video non-commercial Pepsi hanya shoot dalam bilik saya saja. Okay, first kali saya akan tunjuk benda apa yang saya guna untuk shoot video ini. First, saya guna kamera Sony A6300 dengan kit lens 16-55mm f3.5-5.6. Yang kedua, saya guna tripod sebab untuk keseluruhan video ni saya hanya shoot secara statik, tiada handheld. Dari segi lighting pula, saya guna softbox light dan Olanzi VL49 RGB. Untuk background video saya shoot kali ni, saya guna green screen tapi itu untuk satu shot, dan selainnya saya shoot dengan gunakan cardboard hitam sebagai background. Okey, sebelum saya shoot satu video tu, saya akan plan dululah apa yang saya nak shoot nanti. So, saya akan lukis dulu dalam bentuk storyboard supaya nanti time shoot saya tak akan blank ataupun blur lah apa yang saya nak shoot. Okey, untuk first shot ni, posisi lighting saya letak softbox light belah kiri hadapan tin tu, dan saya letak Olanzi RGB di belakang kanan tin tersebut. Tetapi Olanzi tu saya letak dengan kertas supaya dia dapat softkan lagi cahaya tu lah dekat bahagian tin belakang tu. Okey, untuk next shot ni saya nak dapatkan moment air tu mengalir dekat depan tin tu. So saya guna spray dari atas supaya sentiasa nampak ada percikan air lah dekat depan tin tu. Untuk shot kali ni saya tak guna green screen, saya guna cardboard hitam, dan dari segi posisi lighting tu sama je macam shot sebelum ni. The next shot yang ketiga ni saya guna teknik light play, so tak adalah softbox ataupun Olanzi RGB tu kat belakang tin. Teknik ni agak susah jugalah sebab kita perlu try and error, eksperimen banyak kali supaya kita dapat shot apa yang kita nak. Okey, untuk next shot ni saya akan shoot video buka tin Pepsi tu, dan dari segi posisi lighting tu sama macam yang asal balik lah. Next, lepas saya dah buka tin tu, shot kali ni saya akan gunakan ketul ais untuk masukkan ke dalam cawan, tapi saya tak ada yang cube ais yang prop, so saya terpaksa guna ais ketul yang betul lah. So bila kita guna ais ketul yang real ni, saya kena dapatkan shot dengan cepat sebab saya perlukan ais ketul tu untuk next shot juga. So saya kena buat dengan sekali jalan je lah untuk shot kali ni. Okey, lepas kita dah letak ais ke dalam cawan, untuk shot kali ni simple je. Saya akan shoot tuang air dari tin ke cawan. Untuk shot ni saya cut kepada dua. Shot first saya akan hanya fokus kepada tin tu, dan untuk next shot tu saya akan fokus kepada air bila masuk ke dalam cawan yang berisi ketul ais tadi. Okay, last shot ni very simple. Saya hanya shoot secara statik macam saya kata. Cuma kali ni saya just rakam dalam 10 ke 20 saat macam tu. Saya letak cawan yang berisi Pepsi tu, dan sebelahnya Pepsi yang sebelum saya buka lagi lah. So bila edit nanti saya akan edit, saya akan letak efek zoom in lah.
Okey, lepas kita dah shot semua ni, okay, saya akan explain sikit lah dari segi editing yang saya buat. Okey, saya edit dekat Adobe Premiere Pro. Okey, dalam editing ni saya letak beberapa sound effect lah juga. So, okey, mari kita tengok hasil saya edit video kali ni. Harap korang enjoy lah dengan video kali ni. Okay, macam mana dengan video tadi? Kalau korang rasa ada perlu saya improve, korang komen kat bawah sebab saya pun perlu belajar lagi dalam bidang videografi ni. Okay, saya rasa setakat ni sahaja untuk video kali ni. Korang jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Bye. Assalamualaikum.